Salam sejahtera dan selamat pagi anda bersama saya Hafizi Rosli dalam Buletin Awani. Buletin Awani jam ini dimulakan dengan isu politik domestik. Ketidaktentuan politik pada masa kini beri impak besar kepada negara. Bukan sahaja dari segi kestabilan politik, malah sedikit sebanyak boleh merencatkan usaha memerangi COVID-19. Rakyat melihat dan memerhati tindakan parti maupun pakatan politik ini seakan hanya mementingkan diri semata-mata mahu berkuasa. Yang penting ketika ini adalah bagaimana pemerintah ingin memulihkan kembali ekonomi serta memerangi COVID-19 ini. Sudah pasti perlukan dukungan dan sokongan seluruh rakyat Malaysia tidak mengira bangsa, agama maupun pemahaman politik. Jadi bagaimana gabungan politik dalam kerajaan ketika ini, iaitu kita melihat kepada Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional, boleh mencari solusi menang-menang demi memastikan kesejahteraan rakyat. Kita bersama pensyarah pengajian Sains Pentadbiran dan pengajian Polisi UiTM, Mujibu Abdul Muiz, di talian Skype ketika ini. Assalamualaikum saudara Mujibu. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mujibu setia bersama kami memberikan komentar dan juga ulasan membina. Kita ingin melihat kepada ketidaktentuan politik dalam negara kita ketika ini. Kita fokus kepada gabungan yang membentuk kerajaan ketika ini, iaitu Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional. Apa isu pokoknya menyebabkan kedua-dua seperti tarik tali ketika ini? Mungkin ada unsur ingin menjadi kingmaker antara satu pihak? Okey, sebenarnya kita tidak boleh melihat itu dalam satu perspektif saja, tetapi sekali boleh melihat perkara ini berlaku dalam konteks politik yang lebih luas. Apa yang berlaku adalah kita melihat bagaimana dalam mana-mana pakatan ataupun gabungan politik perubahan atau full benefit yang kita panggil kerjasama yang sebenarnya melahirkan full benefit itu berkali sudah tidak berlaku. Apatah lagi mana-mana parti dalam yang tergabung membentuk satu kerajaan itu melihat bagaimana isu-isu yang berkaitan dengan identiti mereka, autonomi mereka dan status mereka sebagai parti yang membentuk gabungan itu terancam. Jadi mungkin inilah yang berlaku dalam konteks sebuah pakatan. Apabila unit-unit politik ini menentukan sesuatu, sudah tentulah mereka ingin melihat perkara-perkara yang dibincangkan itu akan memberikan kelebihan kepada mereka, kelompok mereka, yang di mana kalau kelebihan ini dinampak sedikit saja yang diperoleh daripada bergabung itu, maka mereka ada hak untuk berunding ataupun lebih teruk lagi keluar dari pakatan itu. Jadi inilah yang kita berkali saksikan dalam konteks Perikatan Nasional dan juga Muafakat Nasional. So far berkali apa yang kita saksikan itu adalah bagaimana Baris Nasional terutamanya UMNO yang melihat status quo parti itu di dalam gabungan Perikatan Nasional itu semakin drastis dan terancam. Maka mereka melihat bahawa perlu dilakukan sesuatu supaya status quo mereka itu tidak semakin hari semakin dikecilkan, semakin disempitkan. Maka mereka boleh berunding semula ataupun membentuk satu lagi akomodasi kerjasama bersama pakatan yang lain. Baik, saudara Mujibu, ada tak kemungkinan parti terbesar Melayu ini, UMNO, akan menyokong Anwar seperti apa yang dikatakan seorang pemimpin parti itu semalam? Dan sekiranya UMNO bersama dengan Anwar, semestinya mereka akan bekerjasama dengan seteru sejak dahulu lagi, iaitu parti DAP. Dan sekaligus ia melanggar piagam Muafakat Nasional. Bagaimana kita ingin melihat kepada isu ini? Ya, soal itu berkali memang tidak mustahil untuk berlaku, kerana dalam politik kita harus ingat prinsip keberuntungan itu ataupun kepentingan itu menjadi paksi kepada pembentukan pakatan. Kerana dalam politik tidak ada musuh yang kekal dan juga tidak ada juga kawan yang kekal. Yang kekal itu hanyalah kepentingan. Jadi kita tidak terkejut dengan perkara itu. Kerana dalam konteks sekarang pun memang kelebihan kepada UMNO Barisan Nasional dalam membentuk mana-mana pakatan itu adalah sangat tinggi, kerana mereka adalah parti yang memiliki jumlah kerusi terbanyak. Setakat ini gabungan mereka bersama dengan KEM Anwar Ibrahim memang akan membentuk satu kerajaan yang kukuh, dan juga yang paling penting itu barangkali masih lagi selari dengan konsep Bumiputera Islam seperti mana yang diwawarkan oleh Datuk Seri Anwar sendiri. Kerana apa yang berlaku terutamanya selepas daripada pilihan raya negeri Sabah itu jelas memberi gambaran bahawa UMNO terjejas dengan pakatan yang berlaku itu
dan nampaknya seperti sering dipinggirkan oleh Perikatan Nasional, terutamanya daripada Bersatu sebagai parti yang dilihat kecil tapi terlalu mendominasi pakatan Perikatan Nasional itu sehingga meminggirkan UMNO dan sebagainya. Baik, kita ingin melihat bagaimana persepsi rakyat terhadap kedua pakatan ini. Adakah dengan isu sebegini sedikit sebanyak melemahkan sokongan terhadap mereka, dan kita ingin melihat kepada konflik antara kedua gabungan ini bagaimana mereka boleh mencari titik tengah bagi selesaikan isu ini secara antara mereka dan bukan bersifat terbuka seperti ini. Kita tahu apabila terdapat konflik secara terbuka sebegini, rakyat memahati, begitu juga dengan pembangkang mudah melancarkan serangan nanti. Ya, dalam keadaan sekarang jelas bahawa tidak wujud kestabilan politik. Apa yang berlaku adalah kerajaan yang dibentuk itu tidak mampu untuk mengekalkan kekuatan dan momentum mereka disebabkan dengan berlaku pecahan dalam kursi parlimen yang akhirnya membentuk satu pakatan yang tidak mengukuhkan kerajaan. Jadi mau tidak mau suka tidak suka, walaupun rakyat mengharapkan sesuatu yang lebih baik daripada perkara ini, tetapi itulah hakikat yang sedang berlaku. Apatah lagi dalam keadaan kita yang terhimpit dengan tekanan ekonomi disebabkan pandemik COVID-19, maka ini adalah satu masa yang paling penting kepada pembentukan kekuatan politik, kerana pembentukan kekuatan politik akan memberikan kestabilan kepada kerajaan, dan sudah tentu kestabilan itu akan membantu kerajaan fokus kepada usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan dan sudah tentu juga melawan COVID-19. Jadi persoalan terhadap penggabungan parti itu barangkali menjadi parti mana yang menjadi lawan ataupun apa kehendak rakyat terhadap apa parti dan sebagainya itu barangkali sudah boleh jatuh menjadi nombor dua, kerana sudah tentulah dengan belanjawan negara yang bakal dibentang pada November ini sudah tentu mau akan perlu kepada kekuatan satu gabungan politik di parlimen untuk membentuk majoriti dan membolehkan kerajaan membentang satu belanjawan yang meyakinkan. Kalau itu tidak berlaku, maka memang kita mungkin terjerumus pada kekacauan politik lagi. Malah saya paling risau adalah apakah berlaku pembuangan parlimen yang akan menjerumus rakyat kepada penaraian. Dan sudah tentu bila berlaku penaraian dalam keadaan sekarang ini, pengajaran yang berlaku di PRN Sabah itu akan kembali menghantui dan berulang kepada rakyat. Jadi perkara-perkara beginilah barangkali yang kita harus melihat daripada sudut politik yang lebih besar, politik yang lebih budiman, iaitu menyebutkan kritika permusuhan politik dan cuba membentuk satu pakatan politik yang baru, di mana pakatan politik yang baru ini mampu untuk membentuk kerjasama dan memberikan status quo yang tetap kepada parti-parti lain. Kerana kalau saya boleh ikut ya, ini ya, kalau kita pernah menggunakan satu film ya, yang bernama National Treasure dulu ni, ya, ada satu bapak itu, dia memberikan satu pengajaran kepada kita bila satu watak itu, dia memberitahu pada anaknya bahawa dia, kalau sama ini hanya akan berjalan lagi mana status quo tidak berubah. Tapi kalau status quo ini berakhir, kita akan diperlukan lagi. Jadi, itu mesti sebagai dalam politik, sebagai parti politik, dia harus mengekalkan status quo itu. Dan sekarang, supaya status quo itu sentiasa memihak kepada ataupun tidak berubah ke mana yang sepatutnya. Okey, baik. Terima kasih Saudara Mujibu atas ulasan sebentar tadi.